Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tammal bina'u samani asyarata zira'an, dan tatkala sempurna bangunan, ya, bangunannya mencapai, ya, 18 hasta, 18 zira'. 18 ini. Ya, hasta ini namanya. Ya. 18. Berarti berapa meter tuh? Ya. 18, ya. 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 Sekitar, ya, 18 berarti apa? Sembilan meter, ya. Sembilan meter. Sembilan meteran. Saya gini kan setengah meter, ya. Setengah meteran. Kira-kira segitulah, ya. Kira-kira sembilan meter. Bihaisu, dengan sekiran zidah ditambahkan fi, telah ditambahkan padanya an asli, dari dasarnya. Jadi asalnya, dari asalnya ditambahin tis'u azru'in, 90, ditambahin 90. Wa rufi'al babu, dan ditinggikan pintu an anil ardi, daripada tanah. Pintunya dari tanah ditinggikan. Bihaisu, dengan sekira la yus'adu ila'i illa bidarajin, dengan sekira bahwa tidak bisa dinaikkan kepadanya, enggak bisa naik maksudnya kepadanya kecuali dengan tangga. Jadi enggak bisa tuh kita naikin ke atas kecuali pakai tangga. Mau naik ke atas enggak bisa kecuali pakai tangga karena tinggi. Aradu, mereka menginginkan wat al hajaril aswadi maudhi'ahu, mereka ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Fakhtalafa asyrafuhum, lalu berselisih paham oleh pemuka-pemuka mereka. Fa fi man yata'u, tentang siapa yang akan meletakkan itu. Siapa kira-kira? Wa tanafasu, dan mereka bersaing-saingan. Ya, berebutlah gitu, ya. Berebut. Siapa gerangan fi dzalika, tentang demikian yang meletakkan itu. Hatta kadat tas'ubu bainahum narul harbi, sehingga hampir saja menyala di antara mereka api peperangan. Iya, berebut. Wadama bainahum hadzal khisamu arba'a layalin, dan senantiasa di antara mereka permusuhan ini sampai 4 malam. Ya, jadi bersih tegang sampai 4 malam. Wa kana asannu rajulin fi quraishin idzaka Abu Umayyah, ya, ibnu al-Mughirah al-Makhzumi, ya, ammu Khalid bin Walid, ya. Dan adalah orang yang tertua, ya, orang tertua pada Quraisy ketika itu adalah Abu Umayyah. Ya, ketika itu adalah Abu Umayyah. Bin Mughirah al-Makhzumi, pamannya Khalid bin Walid. Enaknya Abu Umayyah nih, ya. Abu Umayyah nih. Abu Umayyah tak. La'ala sawab, ya, begitu, ya. La'ala sawab Aba Umayyah ta. Faqala lahum, maka berkata, ya, Aba Umayyah, ya qawmi, wahai kaumku, la takhtalifu, janganlah kamu berselisih paham. Jangan pada berantem, masa kita begitu, ya. Jangan pada berebut. Wa aqimu bainahum man tardawna bi'ukmi, dan putuskan olehmu di antara mereka siapa yang kamu ridhoi dengan hukumnya. Artinya kamu angkat seorang hakim, ya, tahkim maksudnya, tahkimnya, ya, tahkim. Angkat kamu seorang hakim, siapa yang kamu ridhoi untuk memutuskan. Faqalu, lalu mereka berkata, nakilul ardo li awwali dakhilin, kami letakkan perkara itu kepada orang pertama yang masuk. Nah,
Siapa kira-kira orang pertama masuk ke Mekah, ke Ka'bah? Fakana hadza dakhilu huwal amina al-ma'muna alaihi salam. Maka adalah yang masuk, yang pertama yaitu yang terpercaya, yang dapat memegang amanah Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi orang pertama yang masuk. Fatma'annal jami'u, lalu semua mereka menjadi tenang lahu kepada Nabi. Lima ya hadunahu, karena mereka tahu Nabi fihi, padanya Nabi, mereka tahu tentang Nabi. Minal amanati, termasuk amanah. Wasidqil hadisi, termasuk orang yang benar omongannya. Masya Allah, alhamdulillah kalau begitu dah tenang dah. Kira-kira begitu. Wa qalu, dan mereka berkata, hadzal aminu radina, ini al amin, seorang yang terpercaya, kami percaya, kami ridha dah. Hadza Muhammadun, ini Muhammad. Ngomongnya hadza Muhammadun aja. Kalau kita jangan, enggak boleh begitu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan belum Islam mereka. Li'annahum kanu yatahakamun, karena bahwasanya mereka itu dulu yatahakamuna, mereka menjadikan ya sebagai ya apa nih, yatahakamuna ya penengah, mereka menjadikan sebagai penengah kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menjadikan Nabi sebagai penengah. Idh kana yudari wala yumari, karena adalah Nabi itu tidak yudari wala yumari, di bawah diberikan catatan ya, la yudari wala yumari ay la yusha'igin, la yusaghimu wa la yukhalifu. Nabi tidak suka membuat huru hara, enggak suka buat onar, enggak suka buat kacau ya. La yukhalifu, tidak suka berbuat ya berselisih. Nabi enggak suka buat onar. Nabi tenang mereka tuh. Makanya kita dari kecil nih berusaha untuk supaya ya kalem, baik, berakhlak mulia, biar entar udah gede kita dipercaya. Dari sekarang, dari sejak dini. Falamma akhbaruhul khabara basata ridahu, maka tatkala mereka orang Quraisy memberitakan kepada Nabi al khabara, akan satu berita, basata, Nabi menghamparkan, Nabi membentangkan ridahu akan selendangnya, dibentangin sama Nabi. Wa qala, dan Nabi bersabda, litakhuz kullu qabilatin, hendaklah mengambil oleh setiap kabilah, binahiyatin minas saubi, ya, dengan satu tepi daripada baju itu. Summa wadu'ah, ya, baju, kain maksudnya, ya, saubi, ya, bajunya, maksudnya kainnya. Hendaklah mengambil tiap-tiap kabilah dengan satu tepi daripada, ya, satu tepi daripada kainnya. Suma watu afihil hajaro, ya, kainnya, ya. Kemudian ia letakkan pada kain itu akan batu. Wa amarohum, dan ia perintahkan mereka, birofi, dengan mengangkatnya. Hatan tahu ila maudihi, sehingga mereka, ya, tiba kepada tempatnya. Fa akhazahu, lalu ia ambil dia. Wa wada'ahu fi, dan ia letakkan padanya. Ya, ditaruh dari situ. Jadi summa wada'a fil hajara, kemudian ia letakkan padanya al hajar, batu, maksudnya batu al hajar aswad, ya. Dan wa amarahum, Nabi perintahkan mereka, birapi, dengan mengangkatnya, atan tahu, sehingga mereka sampai ila maudi, kepada tempat hajar aswad. Fa akhadahu, lalu ia ambil dia. Wa wada'ahu fi, dan ia letakkan, Nabi letakkan hajar aswad pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab, wa hakadzan tahat hazil mushkilatu.